Ketan, Uno 2 kilo ya masih bisa, namanya masih bisa terbang. Nah, kalau bisa terbang gigi lagi di sana kan apa? Makanya kalau ada tanaman-tanaman ini, insya Allah yang mau terbang itu orang cepat akan bisa nih. Nah, tadi sudah tidak menggantung pakaian, ya ini tadi sudah. Wah, mengurangi ini juga mengurangi tempat zikirnya nyamuk. Tadi sudah pemberantasan sarang nyamuk, jelas ini tadi sudah 3M plusnya itu. Jadi di wilayah Tambak Rejo ini memang dari laporan dinas kesehatan masuk kategori daerah yang tiap tahun ada demam berdarahnya, sehingga saya mau memberikan penkes tentang demam berdarah dan nanti ada sedikit oleh-oleh, ada obat nyamuk cakar bagi yang sudah selesai, tapi ini jumlahnya terbatas. Mungkin yang sudah selesai untuk pemeriksaan bisa ambil, sisanya mohon maaf karena terbatas jumlahnya. Oke, nah, terus mohon izin kepada Ibu Kader perwakilan salah satu, kami mau menghibahkan. Ini ada alat pensi, siapa Ibu Kader? Ini tambahan lagi. Nah, boleh ya. Oke, ini alat pensi yang bisa dipakai untuk warga sini nanti untuk pemeriksaan mbah-mbah. Nah, di sini kan ada satu tambah satu lagi. Gitu, alhamdulillah. Nanti bisa untuk mengukur tekanan darah. Gitu ya. Ini ada teman-teman mahasiswa yang nanti mau memberikan kuisnya terkait dengan demam berdarah. Ya, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih lagi. Terima kasih lagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan Kader Kesehatan Kelurahan Tambak Rejo Cilacap mengucapkan terima kasih kepada tim pengabdian dari Universitas Al-Izzah Cilacap yang telah memberikan kegiatan pengabdian di Kelurahan Tambak Rejo. Semoga kegiatan tersebut dapat membantu warga di Kelurahan Tambak Rejo sehingga tidak ada kasus DBD di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.